Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di viral video. Kali ini aku gak masak dulu ya teman-teman, tapi pengen bikin tutorial cara membuat ketupat burung yang biasanya orang Jawa itu sebut cekikrek. Nah, langsung aja ya kita buat tutorialnya. Ya teman-teman, di sini bahannya pakai 4 lembar daun kelapa. Caranya disilangkan. Silangkan 1. Silangkan 2. Dan disilangkan 3. Seperti ini. Lalu dimasukkan bawahnya. Sekarang tinggal pangkalnya yang dimasukkan balik. Nah, seperti ini pangkalnya ya teman. Masukkan, tarik lagi, silangkan lagi, dimasukkan lagi. Ini udah hampir jadi nih teman-teman. Gampang banget ya cara buatnya ternyata. Rapihkan. Masukkan. Nah, tinggal dimasuk-masukkan aja nih teman-teman nih, gampang banget ya. Setelah ini teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Thank you.
Tuh, lucu banget kan teman-teman. Ini pasti anak-anak juga suka banget makan ketupat kalau bentuknya lucu seperti ini. Ketupatnya ketupat burung atau biasa dinamakan cekikrek. Lucu sekali. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir, yang sudah membantu mensupport video viral video ini. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.